Sobat Pipos, ketemu lagi. Kali ini saya sedang berada di kantor Bupati Tanah Laut. Tidak seperti kantor bupati biasanya, di kantor Bupati Tanah Laut ini selain menjadi pusat pemerintahan Pemkab Tanah Laut, di sini juga ada tempat-tempat menarik yang bisa untuk dikunjungi. Mau tahu kayak gimana aja? Ayo, ikutin saya. Terletak di Jalan Asairani, Kompleks Perkantoran Kabupaten Tanah Laut. Biasanya pengunjung bisa bersantai duduk-duduk dari pagi sampai malam dan menikmati wifi gratis yang disediakan oleh Pemkab Tanah Laut. Selain kawasan tempat duduk di halaman kantor Bupati Tanah Laut, juga ada kawasan duduk yang dan tempat bersantai di kawasan air mancur menari di halaman kantor bupati juga. Nah, seperti di belakang saya ini. Air terjun menari ini hanya dinyalakan satu kali dalam seminggu, yakni pada malam Minggu. Bagi kalian yang datang ke Kota Palaihari, tidak salahnya untuk mencoba bersantai di kantor Bupati Tanah Laut ini.